Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mandala Elektro. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya kembali ingin berbagi sebuah tutorial sederhana, yaitu membuat solder IC SMD dari tembaga bekasnya. Dimana penggunaan dari mata solder ini, kalau yang modelan chip seperti standar solder yang biasa kita pakai, itu agak susah ya untuk melepas jenis-jenis IC SMD ataupun transistor ya dari IC SMD nya kalau menggunakan solder seperti ini susah ya. Jadi kita akan buatkan mata soldernya menggunakan tembaga ini. Bagaimanakah cara membuatnya? Jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu channel kita Mandala Elektro agar kita bisa bertemu lagi di video yang lainnya yang bermanfaat ya. Ini mata solder yang standar, kita akan lepas dulu mata soldernya karena kita akan ganti ya matanya menggunakan tembaga. Mata soldernya kita lepas sambil kita buat mata soldernya seperti ini ya, menggunakan apa namanya ini, tang jepit ya. Kita buat seperti ini, kira-kira dibagi dua. Nah, setelah jadi seperti ini, kita akan pelintir ujungnya seperti ini biar bisa masuk ya, biar bisa masuk ke perumahan soldernya. Nanti kita buat lebih kencang, semakin kencang kita memutar tembaganya maka semakin bagus ya, panasnya akan merata nanti di ujung tembaga. Nah, seperti ini. Kemudian cara pemasangannya di solder, kita hanya cukup membuat lebih dalam ya, jangan seperti ini. Kita buat lebih dalam seperti ini biar panasnya betul-betul bisa ke ujung dari tembaga yang kita buat ini ya. Seperti ini, kita akan colok listriknya, kita akan tunggu sebentar mata solder yang asalnya. Kita akan tunggu kurang lebih 5-6 menit ya, sampai soldernya betul-betul panas. Oke, setelah kira-kira soldernya panas seperti ini, kita akan coba kasih pluk di ujung mata soldernya. Kemudian kita kasih timah juga ya di bagian ujung soldernya. Kita akan coba melepas IC SMD nya menggunakan mata solder kita. Sambil dicongkel isinya sambil dipanaskan kakinya ya. Ya, betul-betul berfungsi dengan baik. Oke, semoga bermanfaat walaupun sederhana. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like,
komen dan subscribe channel kita Mandala Elektro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.